Ya. Saya pergi dulu ya. Tadi. Nanti sore saya mau kamu dandan yang cantik sekali. Oke. Okay. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bre. Ya. Kalau sampai Misha tidak menghubungi saya hari ini, saya tidak tahu mesti ngomong apa lagi sama Andre tentang cincin itu. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Pokoknya, kalau hubungan gue sama si Lili sampai putus, lo ikut tanggung jawab, Sro. Kok Eka sih, Boski? Lo kan yang ngajarin si Olive supaya ngerusak hubungan gue sama si Lilis. Eka nggak pernah ngajarin gitu, Boski. Eka cuma nyuruh supaya dia lebih agresif sama kamu. Itu sebabnya si Olive jadi tambah nekat sama gue. Itu bagus dong. Bagus apanya? Berarti niat Olive mengedekin kamu sekesampaian, tuh nggak? Itu lagu lama, Sro. Dulu gue memang naksir sama si Olive, tapi sekarang, Sro, no way, alias I'm sorry. Cinta gue cuma buat Lilis seorang. Olive sama Lilis, cakepan Olive, Boski. Cakep apanya? Lu lihat dari mana? Lu lihat paket sedotan? Boski, Olive kan lebih seksi. Bodinya bahena, senyumnya mereka bagaikan...
Iya, tapi mulutnya bawel. Bang Opi. Gimana? Cantik enggak? Cantik kamu, Liv. Bibir merahnya? Kayak asinan bangkuang. Blush on-nya? Kayak orang abis ditabokin. Kalau eyeshadow-nya? Kayak member baja. Olive kan mau ke pasar. Gua kirain mau main lenong. Bang Opi ikut yuk. Yuk. Taruh aja di serbetnya. I'm sorry. No way. I tidak punya waktu. Goodbye. 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 Loh. Rasanya gak jelas. Katanya Opik bakalan jatuh cinta sama Olive. Akhirnya gitu. Kamu jangan putus asa, Olive. Maju terus, pantang mundur. Maju tak gentar, membela yang benar. Membela siapa? Kalau dia gak kena pakai cara halus, bagaimana kalau kita pakai cara kasar? Tapi janji ya, penjelasannya akurat. Janji deh, Olive. Pasti clear? Clear dong. Bisa baik deh. Iya. Pijit ya, Ma. Sebelah mana ya? Olive. Capek deh, pasti. Geli. Olive geli. Kenapa? Pasti capek, Ma. Enggak. Udah, Olive. Udah, geli. Gitu sih. Sengaja saya meminta kehadiran Pak Martin dan Pak Abdar datang ke ruangan saya karena saya sudah berubah pikiran. Saya akan turuti keinginan Pak Martin dan Pak Abdar untuk memecat Andika. Saya betul-betul surprise mendengarnya, Pak Atmojo. Tapi saya belum yakin kalau Pak Atmojo tidak melakukannya di depan kami. Saya akan lakukan sekarang di depan bapak-bapak. Sis, Andika suruh ke ruangan saya. Iya, sekarang. Kenapa bapak tiba-tiba berubah pikiran? Bukankah Andika itu karyawan kesayangan bapak? Ada tiga hal penyebabnya. Pertama, saya butuh tambahan modal untuk menjalankan proyek itu. Yang kedua, ternyata penasihat spiritual saya mengatakan bahwa Andika itu tidak membawa keberuntungan untuk saya. Bahkan katanya bisa membawa sial. Oh, bapak menggunakan penasihat spiritual. Ya jelas dong. Perusahaan saya bisa besar seperti ini juga atas bantuan penasihat spiritual saya. Dia yang memberikan petunjuk apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Sudah lama Bapak menggunakan penasihat spiritual itu? Ya, dari awal saya merintis usaha saya.
Yang hebatnya, penasihat spiritual saya itu selalu memberikan petunjuk yang benar. Sekalipun tidak pernah salah. Oleh karena itu, saya begitu percaya sama dia. Makanya, ketika dia mengatakan bahwa Andika tidak membawa keberuntungan untuk saya putuskan untuk memecatnya. Masuk! Halo Andika, apa kabar? Ada apa, Pak Atmojo? Kamu saya pecat! Apa salah saya, Pak? Nggak ada. Lalu, kenapa saya dipecat? Karena Pak Martin dan Pak Abdar tidak suka kamu. Dan penasihat spiritual saya mengatakan bahwa kamu tidak membawa keberuntungan untuk saya. Itu penyebabnya, paham? Dan sekarang, benahi barang-barang kamu. Dan ambil pesangon di bagian keuangan. Kalau kamu butuh pekerjaan, kamu datang saja ke kantor kami. Saya akan beri posisi yang tinggi. Asal kamu mau menyerahkan istri kamu pada saya. Angsat! Andika! Kalau kamu menyerang tamu saya, kamu tidak akan saya maafkan lagi. Saya akan minta polisi untuk menjebloskan kamu ke penjara. Sekarang, kamu keluar dari sini. Keluar! Dia akan merangkak seperti anjing. Bagaimana sekarang? Kapan kita mulai bisnis ini? Secepatnya. Tapi saya mau Pak Atmojo memperkenalkan saya dulu kepada penasehat spiritual Bapak. Karena setelah mendengar cerita Bapak tadi, saya jadi tertarik. Bapak tertarik? Ya, seperti Pak Atmojo juga, saya juga sangat yakin kalau bisnis kita tuh akan semakin lancar apabila di backup oleh seorang penasehat spiritual. Kalau begitu, Bapak besok bisa ikut saya. Karena kebetulan dia terakhir besok di sini. Memangnya dia mau kemana? Bu Kusuma, penasihat spiritual saya itu orangnya nomaden. Dia tidak punya tempat tinggal yang tetap. Katanya lusa dia mau ke Kalimantan. Bagaimana? Besok Bapak punya waktu? Oke. Andika, sebaiknya kamu terima saja tawaran saya daripada kamu mati kelaparan. Ya Allah, berikanlah saya kesabaran. Oke, Pak Atmojo. Kami permisi dulu. Iya. Mengenai kontrak kerja sama kita, mudah-mudahan minggu ini bisa kita realisasikan. Oh, tentu. Mari, Pak. Mari. Mari, Pak. Mari. Andika.
Maafkan saya, Andika. Nggak apa-apa, Pak. Itu hak Bapak. Tapi saya cuma kecewa. Kenapa Bapak yang begitu saya kagumi dengan mudahnya berubah sikap dan mengikuti keinginan mereka? Saya terpaksa, Andika. Saya butuh uang untuk proyek itu. Tapi sebenarnya saya tidak sungguh-sungguh memecat kamu. Saya cuma bersandiwara. Bersandiwara? Maksud Bapak? Iya, untuk memuaskan mereka. Agar mereka tetap mau bekerja sama dengan kita. Dan kamu tetap bekerja dengan saya. Di perusahaan saya yang lain. Kebetulan di sana saya membutuhkan seorang manajer yang tangguh seperti Anda. Terima kasih, Pak. Maaf, saya tidak tertarik. Permisi, Pak. Andika, tunggu. Kamu tidak mengerti masalahnya. Ya, saya tidak mengerti masalahnya, Pak. Saya bodoh dan saya tidak membawa keberuntungan. Seperti kata dukun Bapak itu. Jadi buat apa saya tetap bekerja pada Bapak? Kalau nantinya akan membuat sia. Buat saya itu adalah penghinaan terhadap integritas saya. Andika, tunggu. Bukan itu masalahnya. Saya akan menjelaskan masalah yang sebenarnya. Apa masalah yang sebenarnya, Pak? Sebetulnya saya malu melakukan hal bodoh ini. Tapi saya terpaksa, Pak. Terpaksa demi mempertahankan rumah tangga kami. Maaf, Andika. Saya tidak bisa menjawabnya. Pak, ini berkas yang Bapak minta. Ya, sudah. Gimana, Mas? Sudah 20 kali lebih sarap pager saya hari ini. Oke. Lakukan hari ini. Sibuk. Rupanya kamu rindu benar ya sama saya. Sudah deh, kamu jangan banyak basa-basi. Ingat, Misha. Saya butuh cincin itu hari ini juga. Oke, uangnya sudah siap kan? Iya, sudah. Berikut bunganya. Sudah. Kalau begitu, siang ini juga kita ketemu di tempat biasa. Bagaimana? Oke, tapi ingat, Misha. Kamu jangan bohongi saya lagi. Kali ini saya tidak akan takut dengan ancaman kamu. Ingat, Misha. Saya akan melaporkan kamu ke polisi kalau sampai kamu membohongi saya lagi. Beres. Tapi ingat, kamu juga jangan membawa Nugi. Iya. Mengintai seperti ini pekerjaan yang bodoh. Tapi apa boleh buat? Kalau enggak, gue bisa kehilangan uang itu. Rupanya transaksi dilakukan hari ini.
sangat beruntung gue gak perlu nunggu lama. Halo, Lia. Hey, kamu bikin kaget saya aja. Mari. Tangkap kamu sekarang. Mana barang-barang saya? Sini uangnya. Barangnya dulu. Uangnya dulu. Heh, jangan harap kamu bisa menipu saya kali ini. Dengar, Michelle. Saya tidak akan menyerahkan uang ini sebelum kamu menyerahkan barangnya terlebih dahulu. Baik. Ayo ikut saya. Kemana? Mengambil barang-barang yang kamu inginkan. Kamu mau menipu saya lagi ya? Hah? Sarah, saya sudah tidak mau memeras kamu terus. Di samping sudah cukup untuk saya, jiwa saya juga terancam oleh Nugi. Saya tidak ingin memeras kamu lagi. Dan saya ingin mengakhiri semuanya. Dan saya ingin cepat-cepat pergi dari kota ini. Percaya deh. Ayo. Kita mau kemana sih? Ke salah satu kamar di hotel ini. Kemana? Ayo. Di dalam kamar ini, ada bos saya yang menyimpan barang-barang kamu. Dan dia ingin menyerahkan barang-barang itu sama kamu langsung. Siapa dia? Nanti kamu juga tahu. Mana bos kamu itu? Ini barang-barang kamu? Iya, betul.
Kalau begitu, silakan kamu letakkan uang itu di atas meja dan kamu bisa mengambil kembali semua barang-barang ini. Sekarang kamu silahkan ambil barang-barang ini. Halo sayang. Kamu? Ya. Suami kamu. Kaget? Berarti saya berhasil memberikan kejutan di hari ulang tahun perkawinan kita. Sarah, tunggu! Sarah! Sarah, tunggu! Sarah, saya mau bicara, Sarah! Halo, Misha. Nugi. Kenapa? Kaget? Kamu pikir selamanya bisa bersembunyi dari saya? Enggak, saya nggak bersembunyi, sayang. Niat saya setelah mendapatkan uang ini, saya akan memberikannya sama kamu. Manis sekali janji kamu. Sini uangnya. Apa ini? Ya. Dia telah menipu kita, Gi. Goblok! Makanya lu jangan berani berbuat curang sama gua. Sekarang gua tanggung akibatnya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Jangan, Gi. Bulan suci.